Assalamualaikum. Nah, ini lur kita mau berangkat ke Cilacap. Nah, ini lihat pemusik di pinggir jalan di lampu merah ya. Ini pemusik-pemusik Yogyakarta di lampu merah ini saudara-saudara kita. Lur. Saudara-saudara kita. Nah, ini kita menuju ke arah ya. Ini pemusik di lampu merah lur. Jadi mungkin setiap lampu merah itu ada pemusik-pemusik seperti ini. Ya, kalau kita mau kasih-kasih mau enggak ya enggak, tergantung daripada diri, kembali ke diri kita sendiri. Kita kasih ya kasih, kita enggak juga enggak. Kembali ke diri kita ya lur, tidak maksa, tidak apa. Bahkan, tapi berbuat baik adalah suatu kebaikan, berbuat baik adalah suatu perjalanan hidup kita untuk menuju yang lebih kan baik lagi. Karena ini kita diajarin berbagi. Berbagi itu tidak selalu banyak, tidak selalu pengen dipuji, tapi berbagi itulah harusnya suatu kewajiban bagi kita sebagai makhluk hidup. Namanya berbagi. Ya lur, nah ini jalan apa namanya? Jalan apa ya ini ya? Ini jalan apa ya? Ahmad Dahlan. Nah, ini jalan Ahmad Dahlan. Kita menuju ke Cilacap. Mau keluar kota lur, ya. Kita melewati Kali Winongo. Nah ini kita terus lurus ya. Terus lurus lur ya. Ini saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau saudara kita yang lagi naik sepeda motor seiring dengan kita ya. Ini ya. Jalan Marta Dinata ya lur, ini Jalan Marta Dinata. Depan itu adalah ciri khas makanan soto. Nah, nanti kita lihat ya lur. Ini aja di Jalan RE Marta Dinata. Ya. Ini setiap kali pulang pasti lewat sini karena dipastikan setiap pulang itu pasti nginep di Yogyakarta, menikmati Yogyakarta. Dan kita pasti jalan-jalan di Malioboro. Dan sekarang kita langsung ke Cilacap. Ya lur. Ini lur, ini sudah mendekati Bandara Yogyakarta yang ada di Wates ya, di Jalan Jogja Purworejo. Ini lur, ini sudah banyak berdiri hotel-hotel di samping kiri ini, nggak tahu hotel apa lagi dibangun. Nah ini lur, nah ini hotelnya lagi bangun lur ya, bangunannya nggak tahu berapa tingkat nih, hotel apa jika kita juga nggak tahu lur. Ini hotel yang di sebelah kirinya bandara tuh, besar sekali lur. Aduh, besar sekali ini, lihat. Oh, tapi belum jadi lur ya. Di sebelah kiri juga ada lagi. Sebelah kiri juga ada lagi lur, hotel lagi lur, lagi dibangun lur. Nah ini bandara yang baru lur, di Jalan Jogja Purworejo. Nah ini lur ya. Nah ini kalau ini pom bensin lur. Ya, ini pom bensin. Nah, di depan ini sudah bandara lur. Depan ini sudah bandara. Nah, itu lur. Nah, dari jauh kita enggak ke bandara lur, hanya lewat sampingnya saja, lewat samping bandara. Ya, kita mau ke Cilacap. Nah, ini sebelah kanan juga hotel lur, sebelah kanan lur. Oh, sebelah kanan juga hotel, tapi udah jadi kelihatan nih lur. Hotel apa ini? Grand apa itu? Aduh, enggak kelihatan lur. Nah, ini bandaranya lur. Nah, Yogyakarta International Airport. Nah, ya lur. Besar sekali lur. Tuh. Hebat. Indonesia. Aduh. Hebat lur. Ini bandaranya ya lur, sudah lewat bandara. Tetap kita jaga jarak, jaga
untuk perjalanan nggak boleh mepet-mepet lur ya, karena kalau mepet-mepet itu nanti bahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain ya lur. Ini sudah bandara, sudah lewat bandara ya lur, kita menuju ke Cilacap lur. Okay. Ini lewat Pansela. Pansela itu jalur pantai selatan. Nah ini lur, Panselanya lur, longgar ya lur, kosong ya lur, wena ya lur, tapi tetap pelan-pelan lur, gak boleh apa namanya biayaan, walaupun kosong, walaupun sepi ya, Pansela sepi lur ya. Jadi tanggal 29 bulan 4 2022, nah ini Pansela yang dianjurkan Pak Jokowi sama Menteri PUPR ya lur. Pansela, kita lewat Pansela Pantai Selatan. Oke, kita lewat Pansela lur. Nah kalau belok kanan ini ke Gombong, tapi saya lurus saja lewat gunung lur, lewat pantai-pantai nanti ya. Ini Pansela, tapi tadi yang belok kanan itu ke Gombong, tapi karena saya Cilacap lurus lur, lurus lewat pegunungan, jalannya berliku-liku, naik turun, tapi tetap hati-hati ya lur, karena jalannya sempit, berkelok-kelok. Enak lur, dingin ya, dingin enak. Jadi ini kita lurus saja, nanti lewat gunung, lewat pegunungan ya, pegunungan mana yuk, nanti ada pantai Ayah, pantai, banyak pantai lah lur ya. Kalau lewat gunung banyak pantai, tapi kalau kita dari belok ke kanan kita enggak lewat pantai. Nah kita lurus saja, nanti belok kiri langsung naik ke atas, turun-turun sudah Cilacap. Nah ini kalau kita ke kanan itu Gombong, kita ke lewat jalur Karangbolong Cilacap lur. Karangbolong Cilacap, kita belok kiri ini lur. Nah ini ya gua Karangbolong, pegunungan Karangbolong, ini belok kiri kita lur ya lur. Nah ini alurnya seperti ini. Ini masih kita belok kiri, nanti kita kasih tahu jalannya berliku-liku ya lur. Sekarang jalannya masih enak ini ya, nanti jalannya berliku-liku, naik turun naik, belok kiri belok kanan, turun naik. Nah ini coba, ini jalur di bawahnya masih bagus lur juga lur, dan masih bagus lur, masih rapi, masih apa namanya mulus ya. Masih mulus lur ya. Ini lur, kita langsung belok kiri Karangbolong. Oke, Karangbolong ya, Karangbolong dulur ya. Ini loh kawasan geowisata Karangbolong. Oke ya lur. Oke lur, nah ini jalannya ya lur, jalannya seperti ini lur. Nih ya lur ya, jalannya kecil seperti ini lur. Ya seperti ini lur. Tapi ini tembusan, tembusan langsung nih. Nah ini lur ya. Tuh jalannya naik ya, jalannya kecil lur. Sempit jalannya, sempit lur. Jalan sempit. Nah ini kiri kanan kiri sudah hutan, hutan kita ini ya, ya dari itu hutannya lur ya, tapi nyaman, kita sering lewat sini lur karena memotong beberapa jam ya. Sudah turun ya, ya tadi naik berliku-liku, jalannya berliku-liku, sekarang sudah landai turun lur, sudah turun. Nah depan ini, samping kiri ini laut lur, pantai ya, pantai itu laut lur, pantai. Samping kiri ini pantai, nggak tahu ini pantai ada pada depan ini, kita tanyain nanti ya. Blok Sunarto,
hari ini Jogja Cilacap lewat Pantai Karangbolong. Tadi kita lewat mana ya tadi ya? Pansela. Nah, ya. Jadi artinya kita tadi sekarang sudah mau ke arah Cilacap. Sudah tahu undur diri, tetap waspada, jaga jarak, pakai kemana-mana pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan selalu sehat, tetap semangat. Sunarto undur diri, wassalam.